Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berjumpa kembali di channel sederhana. Kali ini saya kedatangan tembakau yang warnanya cenderung agak gelap. Coklat tapi menuju ke gelap. Tembakau ini kemarin dibawakan oleh teman, seorang teman, dia minta tolong untuk dicoba untuk agak dihaluskan lagi, karena kalau masih murni seperti ini rasanya wow, strongnya luar biasa pemirsa. Jadi karakteristiknya tembakau ini nikotinnya sangat tinggi. Ini tembakau menyonon namanya. Jadi ini tembakau ini khas asli dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Ini warnanya memang agak gelap ya. Oke, kita coba nanti kita turunkan mungkin biar agak lebih soft. Pertama-tama kita akan teteskan cairan ini ke tembakau. Untuk bahan-bahannya silahkan simak di video gado-gado Arwah Bro yang sebelumnya. Mungkin bagi pemirsa yang belum paham silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Kita tuangkan ini, tutupnya sudah saya kasih lubang, langsung aja kita tuangkan di tempat ini. Memerlukan perlakuan yang agak berbeda dari tembakau-tembakau biasa. Kita basahin semuanya. Habis ini setelah rata nanti kita masukkan ke kaleng. Kita masukkan ke kaleng bekas biskuit seperti ini. Habis itu kita open dengan cara diputar-putar di atas kompor seperti di video-video gado-gado Argo Puro yang sebelumnya ya. Habis di oven kita jemur di terik matahari pemirsa sampai kering. Habis itu nanti step selanjutnya kita kasih flavor sesuai selera masing-masing. Oke pemirsa, setelah selesai kita jemur, tembakau sudah kering, kita akan memberikan flavor atau saus. Bahan-bahannya seperti biasa, ada alkohol, ada esen yang rasa pisang ambon, kemudian rasa esen rasa teh hijau ini, dan
Essen Room. Semua bahan nanti kita campur, dimasukkan ke botol semprot seperti ini. Perbandingannya untuk essence-nya misalkan 5 ml semua, alkoholnya saya kasih 10 ml. Jadi biar tidak terlalu kental. Setelah dimasukkan, kita semprotkan ke tembakau. Cukup merata. Ini kita tidak akan jemur lagi, jadi hanya cukup diangin-anginkan sampai sekiranya tidak basah lagi dan siap untuk dicoba. Untuk jenis tembakau menyono ini atau tembakau hitam ini, saya sarankan untuk dicampur dengan cengkeh. Penggunaannya saya sarankan untuk dicampur dengan cengkeh biar agak lebih soft, karena karakternya tembakau memang strong, nikotinnya tinggi. Tapi ini sudah kita turunkan biar agak soft dan kita kasih flavor. Mungkin cukup sampai di sini pemirsa. Ada saran atau kritik, silakan nanti tulis di kolom komentar. Oke, untuk video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang gimana sih caranya membuat tembakau eceran itu jadi lebih nikmat dan enak. Oke pemirsa, cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.